ombak besar banget. Udah beberapa hari berhenti, udah dari kemarin berhenti pagi. Jadi kalau biasanya gitu airnya pasti bening banget. Dari ini pasti bening banget. Tapi nggak tahu ya. Kalau biasanya gitu, kalau setelah selesai ombak besar pasti air bening banget. Teman-teman, jadi kita akan coba dulu. Mudah-mudahan bisa dapat ikan langsung. Oke. Ikan nila ketiga kita bro, ikan keempat tapi ikan nila ketiga. Dia sekitaran hampir 1 kilo tapi nggak nyampe 1 kilo mungkin. Matanya sebelah mana yang tadi dok? Matanya sebelah kanan. Ya, dari sebelah. Ini matanya ini putih, dia putih. Bagus banget ikannya, gendut bersih. To keep you
menjaga alam, dan alam juga akan membalasnya dengan berlipat kali ganda. Ikan pertama kita ikan mas sekitaran 3 kilo. Sekitaran 3 kilo. Tadi ada teman yang kecil setengah kilo, saya enggak nembak lagi karena udah dapat ini. Oke, teman-teman jangan lupa like dulu. Di subscribe bagi yang belum dan di komen beri saran. Oke. Mantap. Ini kita posisi setelah ombak yang kemarin besar itu loh, yang sempat viral yang menenggelamkan berapa ya? 86 lubang keramba di Swiss. Tapi dari lokasi spot kita ini sekarang itu jauh banget. Itu masih jauh banget. Tapi kita coba berenang dan akhirnya kita mendapatkan ikan mas. Oke, mantap. Oke, ikan. Oke, teman-teman Sport Fishing, kita sudah selesai. Kita hanya dapat beberapa ekor mujair dan satu ikan mas yang besar. Tadi barusan orang mancing di sini dapat juga ikan mas satu. Kan kita tadi kan main sebelah sana batas sungai ini, dan dari sini tadi masih baru diantar pulang. Ikan masnya baru diantar pulang. Dapat ikan mas sekitaran 2 kiloan. Udah diantar pulang. Oke, teman-teman. Ini spot mancing, makanya saya jarang nembak di area ini karena ini spot mancing. Oke, teman-teman Sport Fishing Danau Toba, ini ikan hasil hari ini. Dan satu ikan mas yang ini, yang besar, dan ini ikan lohan, ikan red devil. Dan beberapa ikan always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Oke, teman-teman Sport Fishing Danau Toba, jadi ikan mas yang kita dapat tadi, nah ini dia lagi di arsik nih. Mantap. Dan ikan nilainya kita bakar di depan. Ini ikan masnya sekitaran mungkin tadi 3 kilo, 2,5 sampai 3 kilo ada itu. Karena dia nggak terlalu gendut. Tapi di sekitaran 3 kilo, 2,5 kilo ada ini. Ini mantap. Dan ini adalah ikan nilainya sedang kita bakar. Dan ini sisa nale. Biar papit. Dan ini ada tuak kita ini bro. Tuak. Dan ini sisa ikannya. Ini yang paling babon tadi, yang paling babon. Ada 1 kilo ini kalau menurut saya, karena dia gendut 1 kilo lebih. Kalau dilihat sekarang sih besar banget ini. Kayak mana? Enaknya? Mantap bilang dulu. Kayak gini. Mana ikanmu? Habis. Sampai dijilat. Intek. Mana ikanmu? Mantap bilang dulu. Kayak gini mantap. Jadi teman-teman Sport Fishing, ikannya ini kita akan bagi 3, karena kan tadi ada 2 helper yang ikut bersama dengan saya, tapi yang masak ini adalah itu Borusiahan ya, dari Siantar, Borusiahan dari Siantar. Mantap. Give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. We'll be right back.
stable. Oh yeah, no label. Oh yeah, you know me. I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. Yeah. Kau makan rupanya. Oke teman-teman, jadi yang kita makan ini ikan nila yang besar tadi. Dan ditemani tuak. Ikan masnya tadi saya antar ke rumah. Satu piring untuk di rumah, untuk disantap oleh orang-orang di rumah. Oke. Jadi teman-teman, jadi ikan ini, ikan nilanya tadi dimakan sama teman. Anak-anak di sini, banyak juga anak-anak di sini tadi. Ikan nilainya dibagi-bagi. Mantap.